Pertemuan Panglima Jilah dan Pak Jokowi. Jokowi mengatakan, berdasarkan informasi terakhir yang ia terima, Indonesia memiliki 714 suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Suku Dayak sendiri memiliki 152 subsuku Dayak yang bahasanya berbeda satu dengan yang lainnya. Ini yang patut kita syukuri. Negara kita dianugerahi Tuhan keanekaragaman suku dan bahasa lokal. Bahasa lokal saja ada sekitar 1.100 yang beda-beda semuanya, ungkap Jokowi. Kita ini semuanya saudara. Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, jangan ada dipilah-pilah. Sama semuanya, tegasnya.